Halo dan welcome ke Barrier Expand, di mana aku awalnya hanya start dengan satu blok barrier, lalu aku selesain puzzle-puzzle dan semakin membesar, guys. Jadi di episode sebelumnya aku sudah berhasil membuka barriernya sampai sini. Ya lumayan gede sih sebenarnya ini. Aku udah bisa bergerak dengan bebas gitu. Tapi belum cukup, aku masih belum mendapatkan kebebasan. Please keluarkan aku dari sini. Maka dari itu kita bakal selesain semua puzzle-nya di video hari ini ya. Jadi kalau misalnya kalian enjoy video-video seperti ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Aku bakalan mainin lebih banyak puzzle map lagi jika kalian suka, guys. So ya, jadi tanpa basa-basi lagi, kita bakalan langsung aja selesain puzzle dan kabur dari sini. I hope you guys enjoy. Jadi setelah aku memantau semua area di sini, di episode lalu kan aku bingung clue-nya ada di mana lagi. Well, ternyata aku menemukan satu smithing table di atas sini, guys. Kayaknya sih itu adalah alat untuk memecahkan puzzle-nya, guys. Nah, di dekat smithing table-nya ada suatu sign yang bertuliskan apa itu? Nggak kelihatan. Wah, dari sini, guys, kelihatan, guys. Combine glass only make one of it. Aku disuruh untuk mencari kaca. Kaca. Mungkin kaca yang ini? Wah, bentar. Tadi kan nggak ada kaca bukannya di sebelah sini ya? Iya nggak sih? Harusnya ada nggak sih? Aku kok jadi bingung. Mungkin kaca-kaca ini harus kuambil, guys. Oh, tapi ada chest di sebelah sini. No, belum bisa buka. Belum terbuka. Mungkin di lantai 2 ada sesuatu lagi, guys. Mungkin aku nyarinya kurang teliti. Ah, mungkin di chest ini ada sesuatu. Nggak ada. Nggak ada apapun di sini. Ada chest di sini nggak bisa diambil. Ada chest di sini. Oh, ini bisa. Oh, ini dia glass-nya, guys. Oke, jadi sekarang aku udah mendapatkan dua kaca kuning, merah, dan juga biru. Sekarang aku disuruh untuk combine, guys. Combine-nya kira-kira warna apa ya? Contoh beda warna. Aku punya oranye sekarang. Oke, satu. Katanya sih aku harus combine glass satu tiap macem. Jadi aku harus membuat yang berbeda lagi sekarang, oke? Kita glass dengan ini, hijau. Sekarang merah dengan biru, jadi ungu. Sekarang apa? Aku bisa menaruh ini di orange, terracotta, green, dan purple. Orange terracotta, aku mencarinya... Oh, ini aku nemu yang green. Oke, ditaruh di sini satu. Oh, wait, what? Green terracotta? Ini bukan terracotta, guys. Oh, no. Tapi aku menemukan yang purple. Nah, ini dia. Oke, orangenya juga ini dan oke, yang green udah terbuka kah? Wait. Oh, udah terbuka. Wait. Terus ini buat apa yang green? Gak kepake, guys, yang hijau. Harusnya ditaruh di sini kali ya. Tapi ya udahlah ya. Yang penting berhasil view. Oke, sekarang chestnya yang ini terbuka. Kira-kira isinya adalah koal. Koal bisa digunakan untuk membakar. Mungkin di lantai 2. Oh, tadi kan ada chest juga yang belum kebuka nih. Harusnya chest yang sini sekarang bisa kuambil. Aku bisa look for coal in the water. Aku udah dapat koalnya. Terus aku juga craft me into iron pickaxe. Ini bisa ngancurin iron ore. Waktunya untuk mining. Yes, 1, 2 biji dan 3. Terus aku harus membakar ini di furnace bagian bawah. Nggak ada furnace. Oh, bentar, ada key. Let's go. Aku bisa bakar, guys. Wah, langsung jadi, gila. Ini aku ambil lagi koalnya, siapa tau butuh. Dan ya, aku bisa membuat iron pickaxe dengan ini, guys. Tinggal seperti ini. Pem, mantap. Oh, jadinya KW apa ini? Durability-nya sampah banget, guys. Tapi aku bisa ngancurin brown concrete powder. Brown concrete powder. Kita harus cari dulu ya. Tapi ini scam juga ya. Aku menghabiskan 3 ironku hanya untuk mendapatkan 1 brown concrete powder. Yang padahal bisa dihancurkan dengan tangan, guys. Wow. Mungkin ada sesuatu di bawah sini. Oke, ini ada coklat-coklat. Oh, ini kah? Bentar. Oh, nggak bisa. Ya. Oh, ini. Nah, wah, ada sesuatu. Udah ada lever. Sebentar. Apakah itu udah terbuka yang seksi terbaru lagi? Yes, benar sekali. Sekarang aku sudah semakin luas dan semakin maju. Satu langkah lebih depan menuju kebebasan. Sekarang apa yang berbeda di sini, guys? Oh, ini apa? Light me on fire. Aku butuh flint and steel untuk ini, bang. Dari mana aku bisa mendapatkan flint and steel atau fire charge? Oh, di sini ada apa? Ada putih-putih. Iron shovel. Aku bisa mengacukan gravel. Oke, ini menarik. Sekarang aku bisa mendapatkan gravelnya di mana? Apakah di sebelah sini ada yang gravel tersembunyi gitu? Oh, mungkin di sini. Gak ada di air, guys. Terus di mana ya? Gravel di. Oh, ini dia. Bentar, aku bisa nggak sih ngancurin? Terlalu tinggi. Ayo gravel, lancur. Nah, oke. Aku berhasil mendapatkan satu flint. Sekarang aku butuh iron. Gimana cara dapat iron? Di sini ada sih satu iron. Bisa dihancurin gak sih? Wah, bisa. Wah, sebentar. Sekarang harusnya aku bisa mendapatkan yang satu iron ore dan juga koal. Soalnya dapatnya dua tadi. Mantap. Terus kita sekarang bisa bikin flint and juga steel. Bam. Nah, oh my god, aku dapatnya scam mulu, guys. Durability-nya. Kenapa aku dapatnya yang kayak gini? Jangan-jangan ironnya ini iron rusak ya? Oh my god, let's go lah. Yang penting aku bisa menyalakan. Weh, terbuka. Light me on fire, selesai.
Bentar, gak bisa dimatiin kah? Ah, sakit. No, no, air, air. Nah, sekarang yang kulihat berbeda adalah parkour ini terbuka, guys. Tapi ini beneran parkour atau hanya ini cuman hiasan? Oh, bentar. Kita kayaknya bisa lompat ke sini. Jadi kalau misalnya satu stage lagi, harusnya parkour, aku rasa. Kang, apa yang berbeda dari yang sebelah sini? Apa ini? Ah, ini the flower. Nah, harusnya ini bukan. Itu untuk puzzle selanjutnya. Oke, sekarang ini aku beneran bingung. Ini harus kemana sekarang? Aku tidak punya clue apapun yang bisa menunjukkannya, guys. Well, you know what? Kita bakalan gunakan hint kita. Kita gunakan hint yang pertama dulu ya. Have you ever found the green shulker box? The water in it is a level 2. Bentar, green shulker? Green shulker ada di mana? Di sini sama-sama hijau. Ini loh keselin, soalnya warnanya sama kayak shulker gitu loh. Mana ya? Ah, oh, bentar. Ini kak. Oh, ini namanya cauldron. Hah? Cauldron? Ini tidak terlihat seperti cauldron, Bang. Ini shulker. Tapi di sini aku punya bucket yang bisa ditaruh di water. Bentar, ditaruh sini. Terus ini apa? Aku nggak ngerti. Waternya nggak bisa ditaruh. Yang jelas ini bisa ditaruh. Wah, bisa diklik kanan di water. Aku jadi water bucket. Yang bisa ditaruh di cauldron. Cauldron ada di... aduh, aku pengen tahu. Di bagian bawah sini. Cauldron. Yay. Terus apa? Jadi bucket biasa. Terus water. Water dimasukin. Apa ini, guys? Nggak ngerti aku. Hindua. The glass bottle you use earlier will be used again. Oh, glass bottle yang pernah aku gunakan akan digunakan lagi, oke? Okay? Oke, okay, bentar. Aku minum dulu. Sebentar. Ah, kembung-kembung nih. Look around for the weed. Apa maksudnya weed? Mungkin ada rumput-rumput di luar. Oh, bentar. Aku tahu. Kan tadi di bagian atas ada kayak rumput-rumput. Mungkin sekarang udah hilang atau ada sesuatu yang terjadi sekarang. Hah? Weeds? Oh, lubang. Wait a minute. Apa ini? Find the button. Wait a minute. Where is the button? Aku melihat sesuatu sih. Di sini ada gap, tapi aku nggak tahu. Oh, dan di sini juga ada gap. Terlalu banyak gap di sini, guys. Oh, ini dia. Find the button, let's go. Ini ternyata hanyalah distraction. Ternyata button yang asli di sini. Oh my god, mau di scam aku. Sekarang yang penting puzzle-nya udah selesai. Sekarang apa, Naidi? Parkour ya, oke? Okay. Mungkin aku bisa lompat di area sini pertama. Wup, nggak sampai. Lompat, nggak nyampe, guys. Nah, terus gimana parkour awalnya nih, boy? Lagian ini juga nggak bisa nyampe sih dari sini ke sini ya. Buat apa ini? Buat hiasan kali. Tapi kayaknya nggak ada sesuatu yang lain, guys, kecuali ini, kecuali parkour. Tapi nggak tahu gimana cara naiknya ya. Nah, coba pakai hint ya. Hint pertama, you're going to need to light yourself. Oh, bentar. Aku katanya harus membakar diri sendiri, guys. Apakah mungkin ini supaya aku bisa mendapatkan jambusnya waktu aku kena sakit? Lihat ini. Bam, wih. Oke, okay, bam. Oke, okay. Aku bisa lompat biasa dengan ini sekarang. Oke, okay, let's go. Dan ada button. Yes, aku nggak mencet. Aku pinter. Bakar diri sendiri. Well, tapi untungnya ini sih darahnya nggak berkurang. Jadi ya nggak apa-apa lah. Kita bakalan lompat. Lompat, let's go. Sekarang aku bakal... Bro, api itu membantuku untuk naik dan juga membantuku untuk jatuh, guys. Bakar. Lompat dan juga button. Let's go. Selesai. Ini parkour doang literally. Oh my god, oke. Itu mudah. Wah, ada chest. Aku bisa punya chest. Look for a bird sign at the start. Bird sign? Bentar, aku bisa taruh ini di brown concrete. Oke. Up, down, down. Apakah itu hint untuk yang awal-awal ini? Aku bingung, guys. Jadi sekarang aku udah punya levernya yang ditaruh di brown concrete, tapi aku nggak nemu brown concrete-nya pertama. Terus aku juga udah melihat bird sign di awal yang berkata up, down, down, atas, bawah, tapi aku juga nggak tahu itu cheat GTA yang mana. Oh, wait a minute. Bentar. Ini kenapa? Wait. Ada button. Buttonnya kalau dipencet bisa bunyi aneh, guys. Dan nggak ada gunanya. Wow, keren. Well, aku nggak ngerti, guys. Aku bakalan gunakan hintku untuk sekarang. Hint pertama, check the walls underground. Dan di atas atapnya ada light gray shulker block underground. Apakah di sini ada light gray shulker? Nggak ada. Mungkin ada di underground yang satunya. Tapi di sini coklat semua. Harusnya nggak ada, guys. Satu-satunya sih di sini, guys, yang underground. Tapi nggak ada ini loh. Aku nggak ngerti. Oh, bentar. Oh, ini shulker block. Bentar. Oke, okay, aku menemukan bow-nya. Oh my god, ini gak underground. Bohong banget, guys. Ini ada di lantai 2-nya. Hicks. Ku cari dari tadi di bawah, gak ada apa-apa. Ternyata ada di lantai 2. Oke, okay, itu hint pertama udah menemu. Yang kedua, the lever I have specific order. If you can guess it, look at the name of a chest. Oh, oke. Lihat yang nama ini. Tapi lever. Oh, bentar. Aku bisa nembak di sini ya? Wait a minute. Bentar, apa tulisannya? Input the combo slowly. Oke. Okay. Up, down, down? What do you mean up, down, down? Mungkin gini. Oh, bisa gak sih? Bisa harusnya, guys. Tapi aku gak ngerti maksudnya apa. Bang, I don't understand. Mungkin aku harus menembakkan ke tempat yang lain. Kayaknya bukan itu deh. Mungkin ada ini, ada button. Bang. Up, down, down.
Ada tombol merah sih di sini, ada numbers. Maksudnya apa? Oke, you know what? Aku menyerah. Aku akan menggunakan ketiga hintku. Ini adalah walkthrough-nya ya. Keluarkan pickaxe di barrel di underground wall dan lever di chest yang atas. Oke, udah. Break the stone brick 4 11 14. Bentar. 4 11 14. 4 11 14. Bentar. 14 di mana? Di sini. Ini aku sudah dihancurin, guys. Tapi aku nggak punya tempat buat ngancurin. Aku harus butuh pickaxe-nya. Aku nggak ngerti, guys. Ini pickaxe-nya yang mana ya? Tapi disuruh ngambilnya sih di barrel di underground wall. Barrel-nya tapi gak ada, guys. Mungkin tapi underground-nya ada di lantai 2 lagi ya. Bentar, aku cari nih. Barrel. Oh my god. Oh, bentar. Oh, di sini kan ada underground juga. Wait a minute. Oh my god, aku bodoh banget, guys. Di sini kan ada aku lupa kalau misalnya underground-nya ada banyak. Oh my god. Aku menghabiskan waktuku lama untuk ini. Oh my god, man. Hancurin bow. Cek underground. Underground yang mana nih? Underground yang ini kah? Sebentar. Aku cek lagi nih. Hah? Apakah di sini sekarang bisa? Enggak. Oh, enggak. Ada chest di sini sekarang. Oke, lever. 3 sekarang levernya, guys. Wow, tapi ini aku tetap enggak tahu bone concrete-nya ada di mana ya. Tapi mungkin di sini kali ya. Apakah ada di dalam sini? Aku bodoh, guys. Oh my god, di sini beneran dong. Naik di bodoh. Harus nontonin dulu, guys, emang guys ya. Naik di rada cupu, oke. Okay? Kita up down. Oke, udah, let's go. Oh my god, sekarang apa ini? Aku bisa yang selanjutnya. Plant flower kayaknya. I need a flower. Flowernya tadi aku pertama lihat sih di sini ya. Di dalam sini harusnya ada wither rose. Nah, ini dia. Aku bisa menanam wither rose gak sih kalau misalnya di situ? Semoga benar. Oke. Aku sekarang udah gitu doang. Oh my god, satu puzzle susah banget, guys. Satu puzzle tinggal cari bunga enggak tuh. Ya, sekarang apa ini? Aku disuruh mainan tombol kayaknya. Aku bisa mencet gak sih? Oh, bisa. Put in the combo slowly. Look for a mossy cobblestone slab. Oke. Okay. Mossy cobblestone slab yang ini. Oh, buttonnya yang ini. Bentar, gimana mana? Dung 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 dung. Oke. Okay. Du du dung. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Bentar. Aku harus tahu suaranya ini gimana. Dung dung ding ding 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 dung. Oke, sebentar guys, maafkan aku. Dung ding ding dung. Wah, oh my god, aku pintar banget, guys. Gila, gua emang paling pintar dah baca nada, guys. Kayaknya aku akan jadi pemusik di masa depan nanti ya. Let's go. Aku gak menyangka itu akan secepat itu, guys. Sekarang apa? Aku harus punya. Oke, okay, nih numbers. Apa maksudnya numbers? Aku gak tahu numbers. Tapi harusnya yang di sebelah sini udah terbuka gak sih? Kan ada chest tuh harusnya. Tapi kan masih terhalang barrier. Sekarang harusnya udah enggak. Yes, mantap. Sekarang apa di sini? Keluarkan aku. Gak bisa. Harus 2 blok lagi ternyata ini. Di sebelah sini kayaknya bisa masuk deh, bentar. Aku butuh api tapi, guys. Bakar diri. Sekarang harusnya bisa naik. Nice, let's go. Oke, okay, aku bisa lewat sini. Bentar, ada apa ini? Apakah ada button? Enggak. Ada tunnel di sini. Kang, look for a change in the big dirt room to help with the trapdoor. Oke, okay, trapdoornya ada. Oh, oke, okay. Aku harus membuka trapdoornya. Tapi aku harus big dirt room. Yang mana? Harusnya dirt room itu yang sebelah sini, kan? Apakah ada perubahan sekarang dirt room? Enggak ada perubahan di sini, guys. Apakah dirt room yang satunya kali ya? Harusnya di sebelah sini ada perubahan. Perubahan apa di sini? Oh, bentar, ada lubang. Lubang apa ini, guys? Apakah ada button? Apakah aku bisa menembakkan sesuatu di sini? Enggak tahu apa, guys. Bentar, ini kan harusnya lever ya tadi. Kenapa ini jadi button? Wait. Nyala. Itu membuka suatu trap dari tadi. Apakah iya, guys, di sini udah terbuka sekarang enggak kayak yang tadi? Enggak, aku di scam, guys, sama suaranya. Mungkin yang ini sekarang. Itu terbuka juga. Oke. Okay. Enggak, you know what? Aku enggak percaya, guys. Jangan-jangan yang enggak ada suaranya itu yang bikin terbuka. Soalnya kan jauh tuh. Enggak mungkin ada suaranya kan kalau jauh. Apakah ini naik di big brain moment atau naik di buang-buang waktu moment, guys? Kita lihat ya. Ayo naik di. Tutup, guys. Aku benci game ini. Dari semua yang bisa kupilih, aku malah memilih yang tidak membuka pintuku. Let's go. Trapdoor terbuka. Yes. Sekarang apa ini ya? Kok ijo? Sesuatu yang ijo? Sesuatu dengan ijo sekarang, guys. Apakah aku tembak? Harusnya gak ada apa-apa sih. Gak bisa ditembak, gila. Kalau wool sih aku taunya ini bisa digubah-gubah jadi hijau gak sih? Ya. Tapi sekarang apa? Hijau-hijau gitu mungkin?
Wait, Jojo. Wait, what? Bentar, kenapa itu bagusan? Bentar, ini udah berhasil kata bagusan. Wait a minute. Kenapa? Oh my god, aku bagusan cuman klik-klik random dan ternyata berhasil, guys. Yes. Ah, siapa yang butuh berpikir kalau misalnya Anda beruntung, ya. Yeah. Dan sekarang aku punya ini, numbers. Aku bisa memencet ini, tapi enggak tahu. Di atas ini ada tulisan numbers. Mungkin aku harus menghitungin diamond-diamond di sini. Oke, diamond 1, terus emerald 1 2, diamond 2, emerald 3, emerald 6. Oke, diamondnya 3, ada emerald 6, guys. Oke. Ini reset dulu apa? Oke. Bentar. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Wey, udah kelar. Let's go. Buka lagi. Sekarang apa, guys? Sekarang aku harus naik ke atas kah? Oke, mungkin puzzle terakhirnya ada hubungannya dengan ini, guys. Find all 3 gray concrete in this room to collect them. Gray concrete in this room. Wait. Oh, ini ada diamond pickaxe. Oke. Oh, wait, ini kan gray concrete. Terus sekarang aku harus menghancurkan gray concrete yang lainnya gitu kah? Oh, itu gray concrete satu lagi. Terus yang terakhir di mana, guys? Harusnya ada di sekitar ruangan ini juga nggak sih? Oh wait a minute, bentar, kenapa di sini ada trapdoor? Wait, apakah aku harus mengubahnya? Coba jadi, oh, do you mean hilang batannya? Bentar, ini aku udah ngancurin semua belum sih? Kayaknya udah semua deh ini, terus aku harus ngapain? Dinuatin aku, guys, pusing. Ada 3 gray concrete block, satu di belakang sign, satu belakang stair, satu di belakang wall. Oke, udah hancur semua, 1, 2, terus 3. Sekarang aku sapa aku? You need to snake the gray concrete block to observe. What do you mean, gak ngerti ya? Apa ini, guys, pusing? Terlalu panjang. Aku disuruh numpuk grey concrete-nya di lime glaze terracotta di bawah. Oke, bentar. Harusnya lime glaze terracotta kan ada di bawah sini kan? Di bawah sini. Terus ada observer. Tapi aku nggak dapet terracotta-nya. Lah terus gimana dong ini kalau misalnya aku nggak dapet? Oh no. Lah di sini aku nemuin ininya, guys, observer-nya green concrete di sini. Lah terus gimana masa? Pusing sih aku ini. Gimana aku nggak dapet grey concrete-nya ngebug apa ini? Oke, jadi aku lihat orang lain main, aku lihat walkthrough-nya intinya. Dan ternyata aku harusnya mendapatkan grey concrete block dari situ, guys. Tapi ini gak ngedrop di aku. Jadi ya, harusnya dari sini terus ntar diulang-ulangin sampai di observer situ. Well, tapi karena ngebug, jadi ya, kita bakal nge-cheat aja. Nih, udah nih, aku berubah jadi survival pep. Dah, gak tau lah. Oke, karena sekarang aku udah berhasil membuka 2 kali bariernya, harusnya sekarang chestnya di sebelah sini bisa kubuka. Nah, ini dia. Aku dapet TNT. Oke. TNT ini bisa kutaruh di merah. Mungkin sesuatu yang berwarna merah, guys. Soalnya tadi juga ada yang puzzle seperti itu ya. Oh, mungkin merah yang sebelah sini kali. Kita bisa pasang di atasnya kah? Bam. Wah, meledak. Oke. Okay. Terus button. Dan buat apa ini? Oh, aku bisa mengubah warna. Oh, bentar. Ini kita harus samain dengan warna buttonnya kah? Oke, okay, ini sama. Terus ini akasia. Terus ini nggak sih? Ya, harusnya ini. Terus ini dark oak. Terus ini udah. Ada lagi. Ini oak sih? Oh ya. Oh, bentar. Ada sesuatu yang drop di sini. Hah. Pickaxe bisa dibuat ngancurin gray stained glass. Gray stained glass ada di ini dia. Kita harus hancurin dan bam. Udah kelar, guys. Let's go. Itu adalah semua map expand-nya ya. Sekarang akhirnya aku bisa bebas keluar dari tempat terkutuk ini. Dan ya. Abis keluar aku harus kemana, guys? Di luar sini ternyata tidak ada apa-apa. Dan kenapa aku malah jadi hantu cuman punyain kepala? Oh no. Mungkin seharusnya aku tidak menyelesaikan puzzle-nya dan hidup tenang di sana, guys. Nah. No.